Ustaz, bagaimana cara terhindar dari penyakit hati seperti ujub, riya, hasad dan iri? Antum ngapain hasad ya? Antum hasad orang, kata ulama, orang yang dizalimi pertama kali oleh orang yang hasad adalah dirinya sendiri. Orang bahagia kenapa dia yang sengsara? Orang ganteng kenapa dia sengsara? Orang lebih cantik kenapa dia yang menangis? Ya, ya akhi, apa urusannya dengan dia? Jadi orang hasad itu yang dizalimi dia sendiri dulu. Ya. Maka jangan hasad. Kemudian yang kedua, kalau antum hasad pun tidak akan merubah kondisi. Emang kalau dia ganteng antum hasad, kemudian rupanya jadi jelek? Enggak. Ente yang tambah jelek karena hasad ya. Jadi tidak akan merubah kondisi, percuma. Jadi hasad pekerjaan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Antum bilang, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu lebih baik bagimu. Dia kaya, kau miskin. Bisa jadi miskin lebih baik daripada kalau kau kaya, mungkin kau kacau, mungkin kau nakal, mungkin kau main perempuan, mungkin kau selingkuh, mungkin kau lupa ibadah, mungkin enggak pernah sholat malam. Kenapa? Kaya. Allah kasih anda miskin supaya tiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita enggak tahu. Saya kadang-kadang bilang, misalnya dai, ada dai yang terkenal. Bilang alhamdulillah antum begitu aja. Nah, emang kalau jadi dai terkenal gampang? Enggak gampang. Riyalah, ujublah, macam-macam. Udah, nikmati aja yang Allah berikan sama antum. Tidak harus hasad sama orang ya. Dan nikmati kebahagiaan antum dapatkan. Antum pasti ada sebab bahagia antum miliki. Tinggal antum manage atau tidak. Antum manage atau tidak.